Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rasox Gaming. Saat ini kita bermain Monster Hunter Stories. Jadi terakhir kali kita telah berhasil mengalahkan dokter jahat yang telah mengendalikan keluarga-keluarga atau family number keluarganya Mafiro. Jadi wow, apa ini? Alright, apa ini? Ini bisa, wow. Oh, okay. Jump increase XP. Okay. Woo. Battle for 30 minutes. Woo. Okay. Tunggu, butuh increase chance from the ground level. Okay. Nice. Kayaknya ini black market. Okay, thank you. Jadi setelah kita berhasil mengalahkan dokter, semua kucing-kucing terbebaskan, labnya hancur. And looks, new armor boys. Armor dari Brute Tiger. Jadi kita telah membantu kota ini dari kejahatan dokter itu, terus kita diberi hadiah coy, dikasih hadiah kapal buat berlayar. Siapa ini? Apaan sih? Hero bikin galau Pansi. Okay. Wah, ada Vini ya. Sendirinya keluar ya. Dia mau pergi tapi dia bilangnya nggak mau pergi gitu. Itu sendere guys, jadi dia mau tapi bilangnya nggak mau. Iya. Kita naik perahu coy. Artinya kita akan menemukan monster-monster laut. Dan okay. Check the boat given in armor. Okay. Kita perahu ini. Wow, satu kapal pun kita coy. Gokil, baik banget kita dikasih kapal coy. I can see it from the couple fields. Oh, kita udah hampir sampai. Let's get off this boat. Oh, udah sampai coy. Copney Village, jadi tempatnya si Mafiro. Kita berada di kampung halaman Mafiro kayaknya. Isinya kayaknya kucing semuanya. Nice place.
Popeyes. Wow, kita di quest misi yang bintang 5. Oke, kita lihat dulu. Ada quest apa di sini? Saya kecewa. Oh, kita butuh ini buat upgrade gereja lagi. Kayaknya kita akan ketemu. Oke, jadi kita nggak banyak jadi di sini. Udah punya kau. Oh, kita langsung dapat welding stick. Gila. Main sih main. Oke, bagus sih. Udah ubahnya. Lepi, nau baka, kandutus. Coba ini ada dulu. Guys, tadi yang bintang 5 coba. Wow, apa ini? Oh, Azurata Metalus. Oh ini, oh iya. Gue tahu nih tempatnya di mana nih. Nanti lah, Slayer Talos. Ini pun Trihills juga, oke, nanti juga dah. Nah ini nih yang belum, kita kan di sini. Alright. Kita lapor dulu ke ini. Nice place, tempat yang bagus. Jadi isinya semua kucing-kucing nih. I'll answer all question. Oke, baru kasih ujian. Domus bandana kuning kayaknya. From is flames set no net. From which monster is flame? Flame signal, flame. Flame kayaknya aknator, kayaknya aknator itu penuh api ya. How many darts are in the dartboard the Revertal House? Mana gua tahu coy. Gua nggak lihat di rumahnya Revertal ada berapa. Kayaknya 5 gitu. Oh no, masih harus pergi ke rumahnya Revertal coy. Kalau ini cancel lagi deh. Oke, gue cricket, gue punya kan. Lah, oh kok gak punya. Pesan dulu gue, mantap. Gue cricket dulu. Oke, ini kepala desanya. Oke, kita liatin rumah. Si this was my room. Oke. Oke. Jadi ini katanya rumah kita coy. Rumahnya si Mafiro. Sekarang jadi punya kita juga. Oh nice. Kita udah punya banyak rumah ya. Rumah kita ada di mana-mana. Enak juga jadi adventure. Adventure yang punya kenalan. Ya kalau kita kena beri orang terus gak punya kenalan sama aja dong. Alright. Itu babi gua udah ganti baju. Wow, kata fun. Nggak lupa.
lain kali aja. Kita udah berdoa, sekarang kita jalankan misi. Siapa dia? Ini preman pasar di sini. Hiro baper coy, gara-gara dia lupa ingatan jadinya gini deh. Kita harus kejar Nafiro dulu. Nafiro kau dimana lagi? Ada mungkin kita pengen aja ya. Oh, itu dia. Jadi Nafiro nolongin Pansy yang sedang diserang sama monster. Terus si Tiger datang ngelihat Pansy terluka gitu kan. Nah, di situ ada si Nafiro. Jadi si Tiger ini salah paham. Dia kira si Nafiro yang nyerang si Pansy gitu. Terus tiba-tiba Nafiro pergi. Jadi enggak bisa ngejelasin. From our valley. Tanya mana? Hanya. Alright. Kita harus cari Gargoyle Feeder untuk membuat bedrolls. Okay. Ini kenapa? Gimana nyarinya nih? Kita nyari Gargoyle di mana deh? You can say of Gargoyle. Oh, Gargoyle itu kamu di mana Gargoyle? Lu gak bisa naikin rata ya? Lu pengen naik rata. Ih, udah ikut minggu juga. Oke. Kira-kira di mana guys Gargoyle? Kayaknya jalan itu deh. Oke. Gue coba ini disini. Alright. Kita keluar desa dulu. Wow, wow. Kalau lihat gua kira monster keren gitu kan. Itu Gargoyle kah? Itu Gargoyle.
Kayaknya iya deh. Soalnya kita suruh cari bulu kan. Oke guys, itu senjata baru gue coy. Finish in one attack. Finish in one attack. Jadi kalau kita nggak selesai malam ini, kita ulang ya. Bisa bakar aja coy. Oh no 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 no. Yeay. Kenalin coy, masa baru gue namanya Brute Tigrex. Susah banget ya buat ini ya. Harusnya gue rename aja deh. Tadi gue liat sini. Alright, hello. Jadi dari gua ini nggak nyerem ya. Jadi bagusnya hammer ini kita bisa ngeluarin skill kalau kita kombonya power gitu. Ya lumayan. Jadi skillnya tuh aktif kalau kita nggak kombonya power. Skillnya itu apa? Kayaknya sih kalau gua baca itu kita jadi kayak resisten terhadap api gitu. Suruh cari 4 ya. 4. Wah, gak ada coy. Susah juga dapat bulunya. Eh coy, kita butuh 3 lagi. 3 kedua. Nice. Jadi kayaknya kita anti dingin gitu. Wow, udah dapat 2 feeder. Lumayan. Ada kembang. Kita tadi suruh cari gold. Gold cricket. Golden cricket. Boom. Sorry coy. Udah berapa nih? Oke, udah 4 kayaknya. Kita lihat bentar dulu. Alright. Kita dapat jalan rahasia coy. Apa ini? Kita ada di mana coy? Sugar for donut. Situ ada siapa? Oh, ada kucing. Oh, ini dekat ada tempat istirahat coy. Ada tempatnya.
Udah gitu doang sih nih. Nah, ini apa anda? Oke, kita kelarin di sini dulu. Kita kembali ke desa, coy. Kita kembali ke village. Udah kumpul 4 lebih sekarang. Kucingnya coy, udah ketinggi. Kucing kayaknya kalau kayak gitu semua di Indo bakal ada pertarungan kucing jalanan kayaknya. Ada pertarungan kucing. Oke. Jadi sekarang warga-warga sekitar jadi senang sama kita ya. Jadi Tiger masih belum percaya sama kita coy. Udah kita buktikan lagi nih. BTW ini apa ya? Gua apa ya? Nggak bisa ke sana katanya. Berarti kita ke ini dulu. Oh, ini tidurnya akhirnya. Keren banget coy, kita ngambil. Oh, jadi ketuanya ini tahu kalau ada black di sebuah desa gitu, namanya Popo Beach. Jadi desa ini aman, jadi katanya. Tapi di desa lain ada yang terkena black, ya makanya kita OTW ke sana coy. Oh, jadi makin kecil yang minta ini minta pertolongan. Wah, apa kan? Demon Blossom. Karena di sini monsternya tipe. Oke, gak apa-apa, no problem. Wih, lompat coy. Tapi sepertinya sampai di sini dulu, guys. Kita bakal lanjutin di next video. Jadi tunggu keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya. Jika kalian suka
konten seperti ini, silahkan tekan tombol like. Dan ya nggak ada salahnya berbagi cerita kepada teman-teman. Ya tinggal klik tombol share gitu ke Facebook, ke Twitter. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe coy, karena itu gratis. See you on next video. Bye-bye.